Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya berada di kontes ternak sapi yang berada di Pasar Hewan Warujaeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang diselenggarakan pada hari Minggu 15 Desember 2019. Ya guys, pada hari ini saya membawa dua pedetan ya guys, Marco sama Paijo. Saya bawa dengan kontes sapi ini. Untuk kontes sapi sendiri ini ada 4 kelas, yaitu pedetan, bakalan, sama calon indukan, sama indukan, dengan tema dengan meningkatkan populasi ternak menuju Kabupaten Nganjuk menjadi sentra sapi potong. Ya guys, langsung aja ke video. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. First, let me get lost, get faded, get high off the love I'm making. Go home with you, late night. I do anything to feel alright. Dan dimulai. Demikian, terima kasih kepada seluruh hadirin yang bisa memeriahkan acara pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi nanti bagi para pemenang, sapinya bisa menjadi bibit yang unggul di Kabupaten Nganjuk untuk mendorong program bantuan sapi gaduh di Kabupaten Nganjuk. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, ini ada limusin super. Dengan nama siapa pak? Mas siapa? Pak Topik. Pak Topik, dari mana? Dari Ronggot. Dari Ronggot. Ini tadi membawa berapa ekor pak? 4 ekor. 4 ekor, tadi yang juara ini pak ya? Juara 1? Juara 1. Bobot berapa? 1 ton 70 kilo. Ton 70 kilo ya? Ya. Ini berarti bawa 4 ekor pak, mana siapa pak? Ini sama itu. Ini sama betina ini? Calon induk betina. Sama anak siapa pak? Sama ini calon kerman, dan itu bakalan. Ini tadi bobotnya berapa? 780. 780, kalau ini? Ini tadi 810. 810, kalau itu indukannya berapa pak? Induannya bobot 630. 630. Ini kalau boleh minta nomor HP boleh gak pak? Oh bisa, bisa. Berapa nomornya pak? 085 688 619. Berapa? 919 919. 354 354. Ya. Dari Ronggot ya. Ini juara satu kelas apa paling tadi pak? Masuk kelas apa pak? Kelas kereman. Kelas kereman pak ya? Juara satu pak ya? Ronggot super sekali ini guys. Super sekali. Ini kalau boleh tahu ini comboknya apa aja pak? Ini hanya dedak sama gamblong saja. Berarti yang pastel itu pak ya? Ya, hanya itu saja. Ini dibeli dari kuda kecil apa? Dari spirit juga? Dari Jemoko pak, dari Jemoko ya. Dibeli dari mana pak? Pasang mana? Dulu dari peternak di seputaran Blitar. Seputaran Blitar? Ya. Oh, super ini guys. Iya. Satu ton 70. Nah, ini sangat super guys. Ini buat dagingnya lebar kok ini. Nah ini yang miliki Mas Topik. Betul mepet Mas Topik. Rampan biasa. Istimewa sekali guys. Ini cuma combornya dedek sama gamblong pastelo. Happy pak, happy, 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 happy. Itu yang halus itu loh. Oh, itu yang halus pak ya. Nah, tapi dikasih air panas. Itu kalau boleh tahu tuh berapa kali kasih comboran pak? Dalam satu hari. Dua kali. Menghabiskan biaya berapa pak perharinya?
sekitar 50.000. Sekitar 50.000. Sekitar. Dengan campuran sekitar 50.000 dengan bobot 1 ton 70 kilo di kontes ternak Nganjuk Warujeng P2. P2. Nanti dicek sama mantri Pak ya, yang indukan nanti. Yang indukan tadi. Ini pikiran juga itu. Juga bunting Pak ini. Insyaallah. Pikiran bunting berapa bulan? Terakhir 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. IB 2 bulan setengah. DIB Pak siapa namanya? DIB sama dengan siapa Pak? Wah kurang tahu ya. Wah kurang tahu Pak. Iya. Oke, dari mantri Daerah Ronggot itu Pak. Iya, betul. Istimewa sekali guys. Istimewa sekali guys. Ini juga ada Mas Arjun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini yang 8 kental up limousin. Untuk akinya sendiri sangat kokoh guys, belakang depan. Ini untuk alat kambingnya lumayan pendek. Oh ini pendek sekali guys, cocok buat breeding. Ini guys kondisinya. Untuk belakang sendiri kayak gini, sangat istimewa. Ini membawa juara satu kelas bakalan kreman sama calon bakalan. Ini tadi bobotnya 7 kental up. Belakangnya sendiri pendek, cocok buat breeding. Untuk kaki belakang juga kokoh. Coba. Sangat istimewa sekali guys. Untuk depannya kayak gini guys. Untuk kaki depannya kayak gini. Sangat mantul sekali guys. Ini untuk yang calon betinanya indukan. Ini tampak belakang, tampak depan guys, sorry. Limousin dugul. Untuk sendiri ambingnya cukup lumayan. Sangat istimewa buat calon indukan. Ini di pip sudah 2 bulan setengah. Ini untuk depannya sangat lebar. Ya guys, nice. Ini yang tadi yang juara. Untuk akaminya sendiri cukup lumayan pendek. Kaki depan belakang kokoh, jejak. Ini untuk sendiri untuk belakangnya kayak gini guys kondisinya. Ini sangat istimewa sekali guys. Mantap jiwa guys. Sangat istimewa. Bebot 1 ton 70. Mari.
Arif. Untuk dadanya sendiri sangat lebar. Itu singkatnya satu ini. Singkatnya Pak Nadi. Dulu pernah ditawar Pak? Sudah pernah ditawarin ya dulu? Belum. Ini rencananya ke depan mau dijual apa masih dibesarkan lagi? Mungkin dimaksimalkan dulu, sampai seberapa nanti kemampuan sapi ini. Istimewa ya. Oh sebagai ke depan lebih bagus Pak? Iya, masih usia tubuh. Jadi poel berapa Pak? Dua pasang? Ya. Masih kelas bakalan. Ini juara bakalan kreman. Super ini guys. Sekian video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.